apa kau nak, ha? Kami nakkan semua kuasa korang. Kalau tak, apa? Kalau tak, Prebet Pang akan belasah kau. Kau kena buktikan yang kau masih setia. Kalahkan sepedak bumi. Apa? Apa kau buat ni, Fan? Kenapa kau pertahankan diorang? Berhenti! Korang kawan! Tenaga dari jam-jam kuasa sudah dikesan. Bagus. Mulakan operasi kau untuk dapatkan jam-jam kuasa itu. Baik, Kapten. Rahsiakan identiti kau. Dan jika perlu, gunakan kekerasan. Selamat berjaya. Terima kasih, Kapten. Kapten, kenapa tak tunggu aku? Aku dapat rasakan kau akan perlukan lebih masa. Kau belum tahu lagi siapa pemilik jam-jam kuasa tu. Tapi, Kapten... Aku akan datang semula bila tiba masanya nanti. Nampaknya kesan-kesan itu datang dari arah sana. Perhatian, train ke Pulau Rintih akan berlepas sebentar lagi. Dahsyatnya serangan diorang. Ya Allah, nasib baik tak kena. Kenapa? Kenapa kau berhenti? Kita orang takkan bermusuhan. Kita orang ni kawan. Kawan? Maaf, Kapten. Berani kau ingkar arahan Kapten kau? Apa dah jadi dengan kau? Ha? Korang tinggalkan aku Kapten ini seorang-seorang. Dia orang ni je yang jadi teman aku, tahu tak? Sejak bila kau dari lembih ni? Budak ni memang nak kena diat. Tak apa. Biar aku saja yang selesaikan. Kapten. Tak apa, Feng. Kita orang akan pertahankan kau. Feng kawan kita orang. Dia bukan jahat macam korang. Dia takkan dengar arahan kau dah. Itu bukan tenaga. Ya. Hidung bayang. Jari jemari bayang. Dari tenaga. Kau dah lupa siapa aku. Kau dah lupa siapa yang jaga kau selama ni. Tak, Kapten. Apa alasan kau? Aku hantar kau ke sini untuk rampas kuasa dia, bukan untuk berkawan. Maafkan aku, Kapten. Aku akan hukum kau. Lepaskan Fan! Boboiboy Gumpur! Kolom tanah! Tumpukan Giga! Yeah! Blastah ni, Boboiboy! Tambah. Tenaga! Jangan Boboiboy. Kau bukan lawan dia. Kau patut dengar Jipang ni. Kapten adalah antara alien paling bahaya di angkasa. Tengok dinding tenaga dia ni. Oh,
Patutlah kita tak dapat nak dekati Fang dengan Boboy. Ada dinding tenaga rupanya. Kau akan menyesal hianat aku, Private Pang. Fang! Nama kawan aku Fang, bukan Pang! Boboy, kuasa tiga! Wah, ini kali pertama Boboy pecah tiga dengan kuasa api dan air. Hebatnya! Tapi kuasa dia hanya peringkat pertama saja. Kita orang akan hancurkan dinding tenaga kau. Cubalah. Boboy air! Akhirnya aku dapat jumpa kau. Janganlah goncang bola ayahku. Cepat! Serang si Kaizo tu! Jom, air! Tunjukkan kuasa kau! Saksikan ni. Tembakan air! Sekarang aku pula. Bola api bertubi-tubi! Tanah tinggi! Tak ada apa yang boleh menembusi dinding tenaga aku. Oh, belagak ya. Bola paus air! Ya! Wah, hebatnya. Jom kita combo. Bola api maksimal! Kenapa kau rosakkan serangan aku? Alah, tak apa. Mari aku serang pula. Berbola api! Kenapa kau padamkan api aku? Kau sejatkan berbola paus air dulu. Kau ni... Apa-apa? Nak lawan? Ha, mainlah! Ambil kau! Hoi, berhenti! Jangan gaduh! Buang masa. Tolakkan tenaga! Boboy! Padan muka. Main-main lagi. Sia-sia jam kuasa jatuh di tangan budak mentah macam kau ni. Budak mentah? Boboy, Halita! Kalau kau nak sangat lawan pedang, mari kita lawan pedang. Pedang tenaga! Itulah pedang yang kalah kaya Jojo dalam sekelip mata! Hati-hati, Boboiboy! Gerakan gila! Ya! Hebatnya Kapten Kaizo tu! Wei, kau sokong siapa? Dinding tenaga tu dah tak ada! Kenapa tiba-tiba hilang? Aku rasa semua kuasa dia tertumpu kat pedang tu. Itu sebab dinding tenaga dah hilang. Ini peluang kita. Jom kita pergi selamatkan Fang sementara Boboiboy alihkan tumpuan Kaizo. Jom! Wei, jaga-jaga! Kita tak tahu apa kuasa dia hilang. King, kau okey ke? Okey. Tembakan apa tadi tu? Jangan terburu-buru. Apa kata kita minum dulu? Ya! Dia minum air kotor! Hey, apa masalah orang ni? Not that.
Inilah kuasa aku. Aku boleh makan benda toksik dan tukarkannya menjadi tenaga plasma. Macam ni. Hah? Wah! Lagi bertoksik benda yang aku makan. Lagi kuat kuasa aku. Temakan toksik plasma! Elak semua! Tak sempat! Ya, masa! Serahkan kuasa kau pada aku. Hanya mereka yang terpilih sahaja boleh menggunakan kuasa dari sfera kuasa. Aku perlukan kuasa ini untuk lindungi bumi. Kau nak lindungi bumi? Nasib baik aku tak kena. Hah! Yaya! Ying! Jengkaman tenaga! Berikan kuasa kau pada aku. Dan lupakan si Pang tu. Feng kawan aku. Feng dah perdayakan kau. Itu pun kau masih kata dia kawan. Macam... Sedap tak kena tembak? Hei, kau tak lahap! Kau suka makan-makan kan? Ha, nah, makan ni! Yah! Kau ingat aku tak boleh makan batu ke? Ha? Tukaran, biskut! Yah! Ya! Ya! Habislah kau, sakit perut dan pingsan! Dinding tenaga! Bukit kota ni... sangat bertoksik! Sangat sedap! Haya! Dia suka pula biskut tu! Jadi lagi kuat nampaknya! Macam mana ni, Haya? Ada juga makhluk yang suka biskut aku! Aduh, terharu pula dia ni. Menyesal aku. Sedapnya. Ada lagi lah biskut tu. Sudah. Lahap. Mari kita hapuskan mereka semua. Bye, Captain. Menu seterusnya. Plasma Boxy! Jangan! Cari jemari bayar! Kapten, ini dia jam kuasa budak-budak bumi ini. Misi kita dah selesai. Pulangkan jam kuasa kami! Tolong lupakan mereka semua. Mereka bukan lawan Kapten. Apa kau buat ni, Feng? Aku silap, Kapten. Aku tak patut menyebelahi mereka. Lepas kita orang tunjukkan kuasa dan belasah kawan-kawan kau ni, baru kau nak sedar. Patutnya kau pun kena. Cukup. Pang dah sedar. Tapi kalau kau ingkar arahan aku lagi, aku sendiri akan uruskan kau. Faham? Faham, Kapten. Memang betul kata kau. Mereka ni bukan lawan aku. Ayo, kita beredar. Allah, baru je nak makan ni. Kembali ke kapal angkasa. Sudah, aku bukan kau.
Alah, baru luka sikit dah terjerit-jerit. Sikit apa tu, Abah? Teruk kita orang kena belasah tadi. Ha-ha, tak pernah kita orang jumpa musuh sekuat ni. Yalah, sampai habis semua jam kuasa kena rampas. Maafkan kami, Ocobot. Tak apa, yang penting korang selamat. Ha, kau buatkanlah jam kuasa baru, Ocobot. Ish, mana boleh? Aku hanya ada 5 kuasa je lah. Hayah, semua takkan terjadi kalau Fan beritahu siapa dia sebenarnya. Entahnya si pembelot Fan tu. Ellen jahat rupanya. Tak, Fan tak jahat. Aku rasa dia terpaksa je. Tapi, dia rampas kuasa korang semua. Itu sebab dia nak lindungi kita dari Lahab dan Kaizo. Oh ya, ho? Kalau tak, lagilah bahaya kan? Hai, kesian pula dia kena ikut si Kaizo tu. Ha, kalau macam tu, korang kena pergi dah pakai semula, Fan. Fan tu masih kawan korang. Tapi macam mana tu, Abah? Kaizo tu dah terbang ke angkasa lepas. Kita orang pun dah tak ada kuasa. Haa, kita orang bukan superhero dah. Superhero eh. Ha, aku ada idea. Tak ada, Kapten. Sekarang, kita dah ada 4 kuasa baru untuk pasukan kita. Misi kita dah selesai. Belum. Ada satu lagi. Huh? Serahkan kuasa kau sekali. Kau tak layak gunakan 2 kuasa sekaligus. Baik, Kapten. Tidak dapat! Mari sini kau! Alamai, Cibos. You yang dapat kuasa lah. Lepas dia, bro! Sekarang, misi kita dah selesai. Lahab, apa status kita? Semua sedia, Kapten. Kita boleh bergerak sekarang. Eh, apa tu? Eh, ada kepala angkasa lain sedang menyerang kita. Hah? Siapa yang berani serang kita ni? Nampaknya, you adalah. Aku adalah Arudu, Kapten Super Jahat Zero Zero. Lepas ke, Fang? Hah? Bobo Boy? Tolong selamatkan. Apa aku nak tolong korang? Oh, kita orang ni tolong orang jahat dia tahu. Hey, Fang tu kan orang jahat? Dia tu pembelot tahu tak? Betul juga tu. Haiya, fikir apa lagi? Kau kan super jahat. Kau kena tolong orang jahat macam Fang, Ma. Betul tu. Kau kena ikut prinsip kejahatan kau. Kata nak tolong orang jahat kan? Tapi, Captain Kaizo tu bahaya. Dia terlampau kuat. Tolonglah, Dudu. Fang si Ellen jahat tu perlukan pertolongan kau tu. Yelah. Ichibos? Betul apa diorang cakap, bro. Apa guna kita gelar diri kita sebagai super jahat Jero-Jero kalau kita tak ikut prinsip kejahatan kita? Jom, kita selamatkan Fang! Super jahat Jero-Jero, bergerak! Yeay! Terbaiklah, Dudu.